Gelagat mencurigakan seorang lelaki warga asing yang memandu kereta mewah ketika melalui sekatan jalan raya di Juru Pulau Pinang Sabtu lalu membawa kepada penemuan 4 bungkusan dadah syabu seberat 3.59kg bernilai kira-kira RM800,000. Dalam kejadian jam 1 pagi itu, polis menemui 4 bungkusan dadah yang disorokkan di tempat duduk belakang. Malah bagi mengelak dikesan terutama oleh pihak berkuasa, dadah berkenaan dibungkus dalam paket kopi segera. Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Ayub Yaakob berkata, dengan tangkapan itu polis berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah terbesar di Pulau Pinang tahun ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum gantung sampai mati. Kita nyumpangkan tahu, kalau itu sudah rasa lagi. Apa yang rasa dia lagi? Macam gol. Ada pakar gol. Dia kata tentang apa, genuine tak genuine. Adakah dia plated saja kan? Hari-hari mau. Hari-hari mau. Ini tempat hari kopi syampu kan.